Halo semuanya, balik lagi di Limbs Reptil. Limbs eksotik dari Limbs Reptil maksudnya. Hari ini Jumat. Mumpung ada sedikit waktu, kita mau bikin vlog dikit. Kondisi-kondisi kita dimulai dari tegu kita female cakuan. Ini Bitcoin namanya. Ini ada sisaan ayam dari bini gua. Kita mau kasih aja. Udah masih dingin sih, masih agak dingin ya. Lagi dijemur. Ada pala sama ceker dua. Makanan kismin. Kita tunggu bentar. Di sini ada stok jadi cacing kita, cuma gue kemarin pengen coba miara kecoa Madagaskar deh. Ini stok cacing kita, disemutin. Nah, di sini tuh banyak semut, guys. Di sini tuh banyak semut asli, nyusahin buat nih semut. Tuh, cacingnya disemutin. Cacingnya disemutin, bayangin itu. Ini stok cacing kita ya, ada 3. Dari kemarin kita beli 1 kilo tuh kita bagi 3 supaya bisa hidup aja. Nah, ini stok kodok kita. Kodok beli 20.000 waktu itu, masih hidup. Cuma emang kalau kodok tuh lama banget gedenya ya. Ini cana-cana kita. Nanti kita mau kasih makan semua hari ini. Terus kemarin gue dapat info buat ini kan ada red maru kita, di situ ada yellow kita, yellow maru. Gue baru beli tomang kecil ya. Ih, keren banget ya ternyata tomang tuh kecilnya tuh keren banget. Gue pengen coba ngeliat aja ntar gedenya jadi kayak gimana ya. Ini tomang kita jago dia makan cacingnya. Nah, kita mau nyobain udang kering di maru, katanya kalau pakai udang kering bunganya keluar. Kita mau cobain aja dia pada mau nggak ya. Ya udah, cobain sekarang yuk. Bentar ya, gue buka dulu sambil ngopi. Cuma ini kayaknya udangnya udah kadaluarsa kali ya, masa begini. Bau udang sih. Tadi si cacing yang disemutin kita kasih tomang aja. Lihat si tomang. Lihat guys, makannya tomang tuh gila kayak maru. Yoi bos. Coba ya kita kasih udang. Mau nggak ya? Red maru, mau nggak tuh udang? Waduh, gambarnya backlight ya guys ya. Sorry banget. Gak mau guys. Coba si yellow ya. Sorry kalau ada back sound yang ini. Yellow. Dah, gak dimakan.
Gak dimakan. Mau dibiarin aja apa? Kita mau kasih si Teguh dulu. Ceker ayam. Ketan. Tuh. Kenyang kayaknya dia. Masih kenyang guys, kemarin dikasih lele soalnya. Kita mau ambil ini makanan ikan kecil-kecil. Dimana-mana banyak semut. Kacau. Tuh si ikan. Ini biar gak ada nyamuk. Sama biasanya buat kodok juga nih kasih. Oh masih banyak makanannya. Oke ntar lanjut lagi ya. Satu lagi buat teman. Susah juga. Coba 3 cacing. Perutnya sampai kita gendutin men. Gila masih mau juga. Empat cacing. Coba. Ngumpet ya. Ya kenyang guys, 3 cacing. Lanjut ke Red Maru. Red Maru. Malah ngumpet guys. Oh iya, yang tahu ini udah basi belum sih kayak gini ya? Coba di komen guys. Ini udah basi belum ya si udangnya? Kok begini ya? Banyak serbuknya. Terus bau udang sih. Nah, lama nih. Rednya kita langsung ke base partnya aja, ke Taurantinya aja ya. Ini di per 25 cm tuh udah siap-siap. Sorry ya kalau siang-siang ini gambarnya backlight. Pada kelaparan.
Oke, kita lanjut ke per yang 32 cm. Oke, ini per kita yang 32 cm udah pada lapar juga. Tuh bingungnya tuh si Ranti kok lapar mulu ya? Gile. Oh iya, yang belum tahu ini rantinya gue taruh outdoor ya. Kan ranti tuh biasa di tempat dingin. Nah, ini gue taruhnya di outdoor. Ya kali aja bisa kan. Tester. Percobaan. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Ini Bitcoin coba dikasih pala ayam kali mau. Nih pala ayam. Dia kayak nggak lapar gitu, masih kenyang kayaknya gara-gara kemarin dikasih lele. Gak mau guys, belum pup kayaknya. Jadi tegu tuh kalau belum pup dia nggak mau makan. Jadi oke, gitu aja dulu vlog bentarannya di Limbs Exotic dari Limbs Reptil. Nanti kita update lagi. Terus kita juga lagi ngumpulin duit nih buat dapetin mailnya si Bitcoin. Karena dia kasihan sendirian, udah cukup umur juga kayaknya, udah 2 tahunan kurang lebih ya. Kemarin sempat ngeliat juga piaran teman-teman udah pada kawin, jadi iri. So mudah-mudahan bisa dapat rezekinya buat breeding si Bitcoin ini. Jadi thank you ya, jangan lupa like, subscribe, share, komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.